Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, malam ini Mimin ada berita terseru loh, terhangat pastinya untuk kalian nikmati ya guys. Siapa lagi kalau bukan nih Mas Arya Saloka dengan Amanda Manopo lagi-lagi nih ya, bikin kita kesem-sem deh. Nah tapi sebelum Mimin melanjutkan keseruan mereka berdua, bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya jika kalian like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru di channel ini. Oke, Mimin lanjut saja ya guys. Nah guys, Mimin ada berita nih ya. Lihat nih keseruannya Arya Saloka ya guys. Sumringah banget tuh Arya Saloka ya guys. Tuh di tuh sambil bercandaan begini nih ya. Tuh Umi Ulan katanya tuh Ulan Humaira Umi. Aduh duh, itu siapa ya yang dipanggil-panggil sama Mas Arya ya guys. Nah katanya nih ya Mas Arya ini kalau ngomongin soal BKT semangat banget, semangat 45 deh. Tapi kalau ngomongin yang itu tuh, aduh, mukanya langsung masem gitu guys. Aduh, bener nggak nih ya? Tapi kita lihat nih ya, secara realnya gitu ya, Arya Saloka tuh happy banget tuh, senyumnya itu emang lebar banget dan nggak dipaksa begitu ya guys, alami gitu ya. Nah kita lihat tuh ya, kayaknya bercandanya Arya Saloka begitu ya. Umi Ulan katanya begitu ya. Nah di sini juga kita lihat tuh ya, Aryanya sedang nyantai nyetir dan Amanda Manopo ambil alih tuh ya hobinya Arya Saloka, yaitu menjadi fotografer gitu ya guys. Nah kita lihat, aduh duh, sepertinya ini ilmunya Mas Arya sudah diwariskan ya sama Amanda Manopo ya guys. Nah ini keseruan mereka berdua ini ya, dibagikan oleh support Arya Manda. Umi Ulan, anaknya cantik dan ganteng ya Umi, katanya gitu ya. Nah dari Sunshins, Umi Ulan anaknya cakep-cakep ya. Iya nih ya, semangat banget. Ini bener nih Umi, Mas Arya sama Amanda ini cakep-cakep banget ya. Anaknya Umi udah dijodohin aja gitu ya. Nah dari Tati, menantu kesayangan Umi nih. Betul banget ya Mbak Tati ya. Nah dari Sida, Umi Ulan sayang anak gitu ya. Anak Umi Ulan Pasutri gemoy yang selalu sweet gitu ya guys. Nah guys, seru banget bukan? Komentar-komentar dari para fans ya. Pasti kalian juga senyum-senyum pastikan. Info dari Mimin ini seru banget kan mereka berdua. Nah guys, sekian dulu ya info dari Mimin. Tunggu info Mimin selanjutnya lagi ya guys. Tunggu dan pantengin terus deh channel Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.